dan telah mulaknat, dia panggil telah mulaknat akan perempuan neraka itu oleh segala mereka. Mereka mana yang berbuat bukti yang tidak derhaka mereka itu malaikat kepada Allah sekecap mata jua pun. Apa nak ayat? Ingat baik nah, orang hendak derhaka kepada si suami, para-para dewa tu, para malaikat ada beberapa beliung tak tahulah nah. Pakak duk supah. Ah celaka tina ni. Celaka tina ni. Celaka. Kita tahu dah. Orang betina hendak derhaka kepada si suami, malaikat beberapa beliung, beberapa juta, pakak duk supah. Kata nah, celaka tina ni. Celaka tino ni. Duk buat celaka-celaka pas malaikat orang tak derhaka Tuhan. Malaikat orang tak ada kesalahan dengan Tuhan. Dia duk minta balas tu, cuba kita fikir molek. Orang nak minta tak apa. Kita kalau orang yang tak baik minta tak usah takut ana. Ning orang yang berjuruh giduk supah di atas kita. Allah wal a'yaz billahi min zalik. Ah oleh itulah kepada orang tino, jangan sekali buat perkara menyebab jadi derhaka terhadap bagi suami. Habis. Dan bahawa menyeksa akan dia, akan perempuan derhaka oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan. Dan di dalam negeri yang hina, iaitulah dalam negeri neraka. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia kata, hei segala perempuan, jikalau kamu tahu semuanya. Nah, kalau kamu tahu mana semuanya perempuan tadi, dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian. Aisyah kata, hei, orang betina, kalau mu semua pakat tahu hukum ahkam mu terhadap bagi suami, nas dan menjadikan oleh perempuan daripada kamu semua menyapu debu yang ada perwa kaki suaminya, suami bagi perempuan dengan hadapan mukanya. Ha tu. Aisyah kata, no, kalau mu tahu dah nampak di antara debu penuh kaki, janganlah sapu lagi. Ah tu, janganlah sapu lagi. Tapi tersatu ketika sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, nah setelah di antara dia tu dak tahu di antaranya orang panggil segala hukum akam di antaranya umat dengan Nabi kena wajib taat gaya minta nak sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni ada, dalam ada kadatan. Minta nak sujud. Dalam hati Nabi kata, oh, sekiranya kalau boleh sujud sama-sama makhluk, aku tak simu sujud pun lagi. Kena ui peretoh di antara bini sujud tuk laki. Ha, tu dia. Sehingga-hingga di antara besar tak besar, di antara hak bini terhadap bagi suami, sekiranya kalau lah tuk laki kita nanuh, Nabi suruh jilat lagi. Ni nak ayat tu besar ni. Lepas kita sekadar mana kita? Sabit temuluh abang yang badai kata, ingatlah kita orang betina. Dengarlah sebanyak-banyak kita hadis muhimmah ni. Dengar sebagai apa yang buat apa? Buat muka kita, buat apa penempih kita. Lepas orang betina tak mengaji. Allah. Tak tahu nak kata. Kita dah mesti sedap dunia je. Nah, boleh terharap-harap lah. Di antaranya, saya baca kitab ni menjadi manfaat. Nah, lagi pula menjadi hubak. Nah, dengan sebab tu lah.